Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT PLN Nusantara Power Up PLTU Tanjung Awar-Awar Tuban menggelar aksi bersih-bersih pantai atau coastal clean up di pantai yang berada di pesisir utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Coastal clean up yang diikuti ratusan relawan ini berhasil terkumpul ratusan kilogram sampah plastik. Sebagai bentuk kepedulian PT PLN Nusantara Power Up PLTU Tanjung Awar-Awar Tuban terhadap lingkungan, menggelar aksi bersih-bersih pantai atau coastal clean up di Pantai Sumur Pawon, Desa Pentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu kemarin. Aksi tersebut dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni. Kegiatan ini diikuti ratusan relawan dari karyawan PLN yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder serta masyarakat sekitar. Aksi bersih-bersih sampah di pantai dirangkai dengan penanaman pohon di pesisir pantai. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan sampah yang berserakan di tepi-tepi pantai. Senior Manager PT PLN Nusantara Power Up PLTU Tanjung Awar-Awar Tuban, Yunan Kurniawan mengatakan mengajak semua karyawan PLN untuk peduli lingkungan dan berperan aktif menjaga lingkungan sekitar. Jika lingkungan bersih, maka semua orang akan nyaman, serta produktivitas akan meningkat. Hari ini PLN Nusantara Power UP Tanjung Awar memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional tahun 2024. Jadi untuk kali ini, di tahun ini, tema yang diambil adalah coastal clean up atau bersih-bersih pantai. Saat ini kita sedang melakukan kegiatan, tadi diawali dengan penanaman pohon, kemudian kita melakukan bersih-bersih pantai di Pantai Sumur Pawon di Desa Mentoso. Jadi Pantai Sumur Pawon ini merupakan salah satu binaan ya, atau dari program CSR Bukit Tanjung Awar-Awar. Jadi harapannya nanti pantai ini kita bersihkan dari sampah-sampah yang terikut oleh air laut ataupun yang dari sampah-sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung. Menekankan atau meningkatkan budaya ini bersih dari sampah, dari limbah-limbah yang mungkin terikut dari pantai seperti itu. Jadi penekanannya lebih ke budaya masyarakat, budaya karyawan, menjadi jiwa kita semuanya, lingkungan kita bersih, hidup kita juga akan nyaman, produktivitas kerja kita juga akan lebih lagi. Dari kegiatan bersih pantai atau coastal clean up di pesisir Pantai Sumur Pawon, ratusan relawan berhasil mengumpulkan 132 kg sampah yang didominasi sampah plastik. Pihak PLN Power Up PLTU Tanjung Awar-Awar berharap kegiatan tersebut bisa rutin dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Kegiatan bersih pantai ini dilakukan serentak oleh PLN se-Indonesia. Dari Tuban, Jawa Timur, Riko Oktavian, iNews Tuban ID melaporkan.